Tetet. Nah, ini dia nih motor yang kemarin pas banget ada di sini kan, yang katanya ini motor Fazio nih. Ini Fazio, kita tanya aja lah sama ownernya nih yang punya langsung ya. Ini langsung yang punya Pak Doyan Albert Riding. Doyan Riding. Subscribe Doyan Riding. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, ini habis berapa sih? Habisnya? Ya. Habisnya itu kurang lebih ya 10 jutaan sih sebenarnya. 10 jutaan lah. Buset, 10 juta. Nah, ini kita review dari depan nih. Dari ban lah, dari kaki-kaki sampai ujung belakang. Nah, ya, kita juga pengen tahu yang paling mahal itu apa dari 10 juta itu. Oke. Gue kepo, Pak, nih. Ini kok di double cakram ya? Terlalu jari-jari nih. Off the walk banget. Nah, ini konsepnya apa, Pak? Jadi ini konsepnya itu diambil dari awalnya mau retro ya. Retro. Tapi motornya tuh nggak terlalu retro klasik banget. Lebih retro ke modern. Oh, hot rod. Masuknya hot rod masuk nggak nih? Soalnya pajak jari-jari begini nih. Kalau hot rod, sebenarnya kaki-kaki sih ya. Kaki-kaki. Jari-jari banyak gitu. Datanya ya. Hot rod banget. Cuma kalau hot rod kan kadang grafisnya tuh grafisnya yang api-api gitu kan. Betul, nah, kalau ini lebih konsep ke neo-retro. Neo-retro. Jadi ini terinspirasi dari apa nih? Kalau ada skate-skate gitu nih. Jadi untuk paintingnya ini terinspirasi dari helm Nolan. Helm Nolan. Nolan yang scratch. Scratch ya. Iya, scratch kan ada motif Itali sama apa ya, lebih chrome sih. Chrome silver ada scratch-nya gitu. Jadi yang paling mahal itu dari kaki nih sampai ujung. Sebenarnya yang paling mahal itu catnya sih. Catnya, oh, scratch yang ini. Scratch-nya. Jadi yang mahal nih. Scratch ya, ternyata baret-baret tapi mahal coy. Mahal, dari Itali. Iya, Itali. Oh. Cuma nah, kalau paling sulit memang kaki-kaki. Bener sih, kaki-kaki juga ini. Kaki-kaki ya, sulit lah. Karena kan ini aslinya tuh dari pelek 12. Dari pelek 12 ke 14. Gitu kan. Dari pelek 12 cuma hanya cash wheel racing iya, ke jari-jari. Ke jari-jari. Jari-jari banyak lah. Ini juga nih pakai apa nih? Dia upside down-nya, ya? Upside down punya NMAX. Okay. Jadi, upside down yang apa ya, diameternya lebih gede jadinya. Jadi kelihatan lebih kokoh lah, padat gitu ya. Wah, keren sih ini. Itu kaliper RCB double. Wah, double coy. Tuh, bayangin tuh dua tuh ini remnya. Iya. Pastinya nih kalau pakai ban 14. Buat langkahnya lebih jauh sih. Jadi jauh, makanya ya? Angkatan pertama lebih apa ya, kita lebih lincah. Iya, lebih lincah dibanding yang 12 kan kayaknya agak gimana, berat gitu kan. Nah, ini pas lebih ini lebih enteng ngejar aja, iya, lebih bisa ngejar. Tadi juga dicoba pas yang Fazio standar ring 12 sama standar, tapi cuman peleknya doang nih yang beda, lebih ngejar ini. Tapi untuk mesin-mesin gak ada yang diganti kan ya? mesin masih standar. Mesin standar ini, jadi teman-teman nih bacanya dari sini, Dan. Nih, dari sini nih. Nih. It's not about destination. The destination. Nah. Ini semua bukan tentang tujuan tapi tentang perjalanan. Tapi tentang perjalanan, journey. Okay, mantap. Gitu. Ini berapa? Hand grip-nya murah sih, enggak nyampe cepek ya kemarin. Custom ini kayaknya nih. Citlicious. Custom cuma ini Hayades yang kombinasi sama Citlicious. Oh, masih Mas Alit. Nah, ya Mas Alit, halo. Mas Alit Citlicious. Gitu. Screening-nya nih. Ini mana nih, bisa aja dapat yang gini nih. Custom sih dia. Jadi memang di toko online udah banyak juga nih custom-custom gini, cutting-cutting gini. Aksesoris panel gini kan. Terkenal berarti ini ada, udah ada ginanya dulu. Makanya kan kalau motor-motor Yamaha kan terkenalnya gampang dimodif gitu. Benar. Apalagi buat mesin itu kalau buat dia apa sih namanya? Bore up ya. Gampang. Spion. Spion pakai apa? Spion ini kemarin kita cari punyanya Vespa sebenarnya. Cuman Vespa apa, cuman bentuknya lebih bagus sama aja. Punya ada tuh, punya Chang Jeno juga punya Vespa tuh. Oh, Vespa tuh ada juga ya. Lagi selingkuh dia. Yo, lagi selingkuh. Nah, selingkuhnya halal. Oke, kita lanjut ke jok. Handle rem ya, variasi kecil. Sih. Variasi biasa aja, cuman lebih ke gold. Gold ya? Ngambil warna gold aja. Kenapa gold? Karena sesuaiin ini mungkin. Sesuaiin untuk yang apa ya, yang lain-lain lah ya, gold kan semuanya. Jadi konsepnya itu nggak cuma hanya silver, monoton silver, tapi ada goldnya dikit gitu. Jadi lebih elegan gitu. Mm-hmm.
Chrome. Untuk nah, tapi ini nih karbon. Karbon. Jadi ada kasih kita kasih akses apa aksen karbon, tapi karbonnya lebih pakai WTP. WTP. Jadi ini celup ya? Bukan yang celup. Celup. Kalau biasanya yang Kevlar kan? Woi, tapi mirip-mirip kayak Kevlar. Kevlar. Iya, keren sih. Wah, ini ada ini juga nih. Ini tambahan nih. Pijakan. Aksesoris. Ternyata ada aksesorisnya juga ya. Hmm. Oh. Ada aksen yang gold juga nih. Aksen gold. Oh, jadi apa sini-sini nih? Ya, kemarinnya. Nih, apa sini-sini? Oh. Oke, nih baru setengah nih. Kita nah, jok. Jok. Joknya nih. Joknya. Asli nih. Kalau gede ya. Lapang okay gitu ya. Nah, dia kalau joknya ini kan jok standar sih sebenarnya. Jadi cuman jok aslinya di custom ya? Di custom jadi model double gini kayak double, Vespa kayak gitu Vespa kan. Ini. King Queen. King Queen nih. Gue nyebutnya kayak King Queen sih nih. Kalau di Vespa tuh King Queen. Warnanya diambil dari ini, kayak kulit gitu. Kayak kulit, tapi bener. Bukan kulit beneran, cuma sintetis kayak aja. Kayak kanvas gitu ya? Iya. Oke, ini ada gini juga nih. Apa, Italia ya? Itali. Aksen Itali. Aksen Itali ya. Sesuaiin sama ini. Sesuaiin grafis. Nah. Nah, ini juga nih, classy. Classy untuk ciri khas. Ciri khas dari Fazio itu classy. Dari Fazio, classy. Nah, sebutannya dia sebenarnya Fazio itu bukan klasik atau retro. Classy. Klasi ya, berkelas, teman, berkelas. Class, nah, ini mungkin Noci Lander tuh. Nah, kalau yang Noci Lander tuh pada nggak tahu nih pas ini. Nah, kemarin memang ngambil konsep kita kan helm Nolan. Nolan, oh. Saya cari kan nih, apa sih Nolan? Pasti iya, ada nih kepanjangannya. Iya, iya. Oh ternyata Noci Lander dia yang pembuat Nolannya itu. Oh, nama si pemiliknya. Nama pemiliknya Nolan. Noci Lander. Nanti ini juga kasih pengetahuan juga buat teman-teman oke helm Nolan itu singkatannya apa sih? Noci Lander ternyata teman-teman. Iya. Terus kita pastinya nih. Nah, nih, ini pasti ini produk lokal nih. Lokal pride. Ya, lokal pride. Wah, keren banget sih ini lokal pride ya kan. Purbalingga. Pasti Purbalingga nih. Apa nih? Vilan. Vilan. Yang motif ini kemarin ngambil punya bentuknya yang punya Vespa juga. Oh, Vespa juga. Makanya agak gede ini iya, kan. Iya, ini Kevlar juga emang dari sananya. Ini Kevlar dari sana, Kevlar ujungnya dikombinasi dengan warna titanium. Ini masang knalpot ini mesti di setting kan sih? Sebenarnya masih di setting. Ada settingnya nih, pasti setting nih biar. Nah, kemarin kebetulan kan di sana di yang pabriknya minjem langsung itu iya padahal. Keren berarti niat emang di biar dihitung jadi torsinya berapa ininya berapa. Wah keren jadi, sih kalau bisa dibilang ini kayak knalpot pertamanya untuk Fazio ini nih. Ini Vilan dari pabriknya dia pembuat pertamanya ini dia. Pertama juga nih knalpot Fazio original loh, original produk lokal pride Purbalingga. Emang Purbalingga tuh keren sih. Nah kendalanya nih setelah dari ban 12 kendalanya dari 12 terus ganti ke 14 pasti ada kendalanya nih. Pasti, masalahnya ban belakang nih kan mentok krengkes. Pasti mentok krengkes atau kesini nih ini lebih mentok krengkes ini iya. Ganti ban 3 kali kemarin tuh 3 kali udah aja osoknya ada ini apa namanya pak osoknya untuk apa naik turunin sih iya. Oh ini untuk settingan. Oh settingan nih jadi ada settingannya ini pakai apa soknya? Soknya mereknya DBS. DBS emang enak sih. Ya DBS yang bisa disetting juga nih. Oh, ini untuk setting. Softnya bisa disetting. Oh, ada ini gini. Terus yang ditambahin ya, yang ya penyebutnya undur-undur sih kalau ini. Undur-undur. Biar buat nurunin posisi sok atau naikin posisi sok gitu. Jadi bisa nyeting mau tingginya sama. Oh, kayak gitu. Terus ada itu juga tuh yang aksesoris lagi tuh penik-periknya nih tuh tulisan Fazio. Fazio di cover CVT-nya. Asik. Oke, ini kita semuanya udah kita ulas ya dari ban depan, spido ini. Gimana kalau kita coba nyalain? Pengen denger suaranya? Oh iya, nyoba nyalain. Boleh. Gimana, Pak? Nah, jadi kita dengerin suaranya. Knalpot lokal, tapi it's the best lokal pride nih. Thank you.
suaranya sih adem tapi suaranya bass adem gitu ya. Tapi tarikannya kayak oke sih, ngebulet 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 banget. Dah ya, gitu aja kali ya teman-teman ya. Ini kebetulan banget sebenarnya kita mau review ke dalam, tapi ini menarik banget sih menurut gua. Nah jadi kita mau info lagi ya, jadi Yamaha Flagship Shop itu buka ya dari Senin sampai Sabtu itu jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Nah sampai malam ya, sampai malam Pak. Iya, itu khusus penjualan ya. Betul. Iya. Dan hari Minggu juga kita buka dong. Jadi buka. Kalau misalkan orang-orang yang baru pulang kerja jam 5 gitu, nah, bisa mampir, ya. Bisa mampir dulu kan macet di jalan nih. Mampir dulu nih ada. Macet nih. Nah, bisa, sambil di sini gitu ya. Iya, iya. Cepaka Putih. Maka Putih. Di Islam. Atau gitu. Kan halte busway. Halte busway aja tuh. Oh, pokoknya ada gini nih akuarium. Akuarium. Akuarium ya. Kalau yang bisa ngelihat kayaknya ada banyak motor. Ada ini banyak gabus. Gabus. Oke, gitu aja buat teman-teman, terima kasih. Nah, buat Pak Albert doyan reading juga makasih banyak ini udah ngasih tahu. Nah, jangan lupa subscribe doyan reading. Ya. Nah, di channel juga nih ada test ride dia. Test ride dia ada ya. Tuh, Watson Mori. Sama Pambar. Sama Berita. Sono kalau Lu Hijau. Lu Hijau. Iya benar. Atau Kanyer lagi kita. Ada Kanyer lagi. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banyak ya yang udah nonton. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Share ya. Biar makin banyak yang nonton, biar semangat juga kita bikin videonya begitu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah.